Shalom, sahabat Kristen, video ini sebagai peringatan kepada kita umat Kristen, agar jangan gampang terpengaruh atau percaya pada ajaran-ajaran yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dalam video ini ada oknum yang berkata bahwa Yesus dahulunya adalah seorang Muslim, dan umat Kristen disuruh untuk berziarah ke Ka'bah, kiranya iman kita semakin dikuatkan di dalam Kristus Yesus. Ternyata di Alkitab saudara kita Kristen ini, Yesus atau Isa bin Maryam memerintahkan manusia untuk ziarah ke Ka'bah, guys. Ini salah satu bukti bahwa Yesus atau Isa bin Maryam benar-benar seorang Muslim, guys, yang memerintahkan manusia hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa, guys. Oke, guys, langsung saja kita lihat, guys. Apakah benar Yesus memerintahkan untuk ziarah ke Ka'bah, guys? Langsung saja kita lihat, guys. Oke, ini Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Oke, kita lihat, guys, terbitannya, ini yang paling penting, guys, terbitannya, cetakannya tahun 2022 ya, guys. Kita cek langsung, guys, apakah benar Yesus memerintahkan untuk ziarah ke Ka'bah, guys? Mari kita cek faktanya, guys. Di sini di Alkitab tahun 2022 ya, guys. Di Mazmur 83:84, guys. Kita lihat Mazmur 83:84 ya, guys. Di sini 84, di sini keterangannya rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Kediaman ini, guys, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah tempat atau rumah, kediaman. Jadi Yesus rindu kepada rumah Allah, guys. Oke. Kita lihat di sini di ayat 6-nya, guys. Di sini kita lihat ayat 6-nya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah kemana ini, guys? Yesus memerintahkan untuk ziarah kemana ini, guys? Saya sudah konfirmasi ke saudara kita Kristen. Dia bilang ziarah ini adalah ziarah ke Bukit Golgota di Yerusalem, ya, atau tempat kebangkitan Yesus. Ternyata bukan, guys. Di sini, ziarah sini, ternyata tulisannya di sini ada lagi, guys, yaitu Ka'bahmu, guys. Ini Lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 2022 menghilangkan tulisan Ka'bahnya di sini, guys. Nanti kita cek, guys, saya punya data satu lagi di Alkitab tahun 1941. Di situ masih tertulis Ka'bahmu, guys. Ka'bahmu. Tetapi kalau di tahun terbitan 2022 ini, guys, hanya bertuliskan ziarah saja, guys. Umat Kristen bilang ziarahnya yaitu di tempat kebangkitan Yesus, yaitu di Bukit Golgota, Yerusalem. Apakah benar di Yerusalem? Mari kita cek faktanya, guys, di Alkitab terbitan tahun 1941. Di situ tertulis jelas, guys, bukan di Yerusalem, melainkan di Ka'bah, guys. Mari kita cek langsung, guys. Wasiat yang namanya berbagilah orang yang kuat, ya, adalah dalam Engkau, dan hati ada pada jalan raya Ka'bahmu.